Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erwin Jenggot di channelnya BL Barber School. Channelnya gerakan mencetak 1 juta wirausaha barber shop. Ya, oke teman-teman, apa kabar semua? Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini senantiasa berkelimpahan rezeki ya, teman-teman ya, dan selalu diberikan kesehatan. Ya, oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereview. Saya sebelumnya saya pernah review ini, tapi untuk produknya saja, maksudnya dari produk langsung gitu, maksudnya setelah datang barang itu datang, kemudian kita review bagaimana dan apa sih kelebihan serta kekurangannya. Namun kali ini teman-teman, saya akan mereview alat ini, yaitu hair clipper kita ini yang ada di barber, senjata tempur kita di barbershop itu setelah pemakaian. Jadi kita telah pemakaiannya kurang lebih 2 bulan. Nah, seperti apa kekurangan dan kelebihannya? Oke teman-teman, langsung saja. Hari ini tentunya yang kita review adalah seperti yang sudah saya review sebelumnya pas datang produknya, yaitu Wimak yang serinya NG108A. Ya, ini pemakaian kita setelah kurang lebih 2 bulan ya. Kalau dari speknya teman-teman, itu Wimak ini memang sekelas hampir sama dengan Kimei, produk Kimei, tapi ini ada beberapa kelebihan dan keunggulannya, terutama ketika ya baterainya itu memang lithium dan dayanya 2200 mm ampere ya. Kemudian baterainya itu lithium dan ngecasnya itu selama 2 atau 3 jam. Akan tetapi itu tidak seimbang dengan yang di ini ya, yang digunakan. Kalau ini kita pernah pakai itu, kalau sudah selesai dicas 2-3 jam, itu kalau untuk motong ya, motong rambut itu sekitar dapat 3 atau 4 lah ya, tergantung kecepatan juga sih, tapi rata-rata sampai 2, 3, 4 itu masih bisa, karena ininya ya daya tahan baterainya itu cuma sekitar 1,5 jam ya. Untuk pemula mungkin bisa jadi ini sebagai kendala kalau tidak punya ini ya, tidak punya serepan, dan alangkah baiknya memang kalau kita punya Wimak yang cordless ini, ada baiknya kita serep atau ada dua lah minimalnya itu ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu ketika kita sudah menggunakan ini, yang menjadi kelemahannya teman-teman itu di blade-nya atau pisaunya itu kurang tajam. Kenapa kurang tajam setelah 2 atau 3 bulan? Mungkin 1 bulan kemudian beranjak ke 1,5 bulan itu mungkin belum begitu ngefek. Tapi ketika sudah 2 bulan itu kita merasakan ini apa, kurang tajam. Jadi kadang pelanggan itu ada yang komplain, ini kok jengkit-jengkit. Jengkit itu maksudnya ini loh, sakit ya, karena itu indikatornya berarti pisaunya kurang tajam ya, seperti itu. Kemudian kekuatannya kalau pas dicas baterainya full, memang suaranya bising, tapi kekuatannya awal menit mungkin dari sebelum 1 jam lah, itu pisaunya, blade-nya itu lumayan tajam sih, tapi akan tetapi ya itu tadi ada beberapa kelemahan. Kalau sudah melewati 1 jam atau bahkan 2 jam, nah itu biasanya agak melemah itu kekuatannya ya, melemah kekuatannya atau ketajamannya. Kemudian ada lagi karena bahannya ini plastik ya, karena ini bahannya plastik, di sini juga plastik. Nah itu mohon teman-teman hati-hati. Kadang karena kalau kita
tidak secara stok, tidak sengaja atau secara spontan kita langsung letakkan dog itu secara mengagetkan, bisa jadi ini retak ya. Apalagi kalau ini ya, apa, kalau jatuh langsung dog itu biasanya ada yang retak di sini, karena ini apa, bahannya dari plastik. Kemudian teman-teman yang selanjutnya itu kelemahannya memang ini mesin atau Herniper Mimak 108A ini cepat panas ya teman-teman. Jadi kalau durasi untuk motong itu sekitar apa ya, kalau ini dipakai seterusnya, maksudnya secara bertahap, itu biasanya kan 1,5 jam. Nah 1,5 jam itu kira-kira kurang lebih 15 menit itu sudah terasa panasnya di sini. Jadi cepat panas. Mungkin karena ini ya, mungkin karena mesinnya atau tenaganya, powernya masih kurang lah maksudnya. Kelemahan itu yang menjadikan Wimak itu memang kalau kita di barber tidak hanya satu, maksudnya ada yang produk yang lain mungkin, ada minimalnya kalau kita ini ya, kalau kita dibuat di barber minimalnya kita punya serban, punya dua ya, seperti itu. Kalau enggak yang model tidak harus Wimak sih, cuman produk yang lain. Tapi kalau ini buat harian sebenarnya enteng, namun kelemahannya yaitu tadi, kalau kita tidak punya senjata seperti ini atau minimal dua lah, kalau satu ini mungkin nanti kalau pas rame itu kalau di barber kita kesulitan apa? Kesulitan untuk menggantinya, karena kalau sudah 3 sampai 4 orang itu kadang sudah melemah baterainya, kemudian yaitu tenaganya kurang. Dan kurangnya sini juga nggak ada ininya, indikator baterainya atau lampu LED-nya masih berapa persen mungkin ya, masih berapa persen baterainya. Dan yaitu kalau kelemahannya kalau nggak ada LED-nya atau lampu LED-nya untuk mendeteksi seberapa besar atau masih berapa cadangan baterainya, itu kita susah, karena ya tahu-tahu lemah, tenaganya nggak ada, habis itu mati. Nah, kalau ada jeda sih nggak apa-apa teman-teman, karena apa, kalau ada jeda itu mungkin kita motong satu orang, mungkin dua orang, nah itu kita cas lagi berapa menit mungkin masih ngisi lagi. Tapi kalau yang Wimak ini 108A ini kan nggak ada, jadi itu harus diantisipasi ya, itu ya teman-teman. Ya walaupun memang kelebihannya juga ini satu murah, harganya murah, terjangkau lah daripada yang Wall ya. Kemudian untuk pemakaian sehari-hari ini enteng dan nggak terlalu ribet lah itu. Kemudian juga bisa dipakai kemana saja, maksudnya kalau untuk panggilan misal atau teman ke dokter suruh datang ke rumah, kita datang ke sana, ini solusinya pakai ini lebih enak, nggak usah pakai kabel itu, maksudnya diolor-olor itu nggak usah ya. Mereka itu walaupun ini ada kekurangannya, terutama ketika kita sudah memakainya ya, nah itu diantaranya blade-nya panas atau mesinnya panas, kemudian tenaganya berkurang, dan produknya karena mulai lapisannya kan plastik, ini harus hati-hati. Tapi kelebihannya yaitu satu, harganya ekonomis, kemudian walaupun ini apa, ini kadang switch on-nya kadang ya longgar itu ya, kadang bisa nyantol bisa enggak tahu ya. Kalau mungkin masalahnya di sini, ini selama ini kita belum ini apa, bongkar di sini. Kelemahannya kalau switch on off-nya kurang langsung apa, langsung hidup lah atau mati itu apa, itu sebelum kita bongkar seperti itu. Di anteng daripada alat-alat yang lain, maksudnya daripada hair clipper yang lain.
dan itu lebih elegan itu kelihatan nampak menarik karena ada mesinnya, PCB-nya, kemudian dalamannya itu transparan, jadi lebih menarik. Ya, itu ya teman-teman, mungkin review kita atau pengalaman kita, ini sharing sih ya, sharing untuk pengalaman kita ketika kita sudah kurang lebih 2 bulan memakai WiMAX 908A ini seperti itu. Ya, semua ada kelebihannya, semua ada kekurangannya. Dan memang kita rekomendasikan kalau untuk motong di barber, alangkah baiknya ini dua, ya, jangan cuma satu, nanti kita kesusahan dalam apa, motong kalau pelanggan banyak terus terkendala dengan alatnya, padahal baterainya mau habis atau habis, nanti kan kita juga harus tunggu, ya. Ini durasinya pengecasan sebenarnya 2-3 jam, tapi tidak sebanding dengan pemakaiannya sekitar cuma 1,5 jam. Seperti itu yang harus dicatat, dan mungkin ini sekedar sharing, tidak untuk promosi, mungkin tidak untuk yang lain, tapi ini untuk sekedar sharing, memberikan pengalaman kepada teman-teman bagaimana kita bisa mengoptimalkan alat yang sudah ada, tidak harus beli, tapi kita optimalkan yang sudah ada dan bagaimana mensikapinya, yang terpenting itu jangan sampai jatuh. Kalau jatuh karena bahannya dari plastik, ya toh, dan pisaunya kan cuma dari karbon stainless, ya, stainless steel, ya, itu makanya kita harus hati-hati. Terkali kadang kalau jatuh bisa jadi pisaunya ini, blade-nya ini kan tumpul, nanti bisa jadi, kemudian sebenarnya juga retak casingnya dan lain-lain. Nah itu perlu kita ambil hikmahnya, teman-teman, mungkin ya lebih berhati-hati dan lebih cerdas lagi kalau kita memilih ataupun menggunakan mesin hair clipper, agar nanti ketika kita di barbershop itu tidak terkendala, artinya seperti itu. Ya, gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada salah kata yang kurang ataupun terlalu berlebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap ikuti terus, stay tune di channelnya BL Barber School, yaitu gerakan mencetak 1 juta wirausaha barbershop. Ya, see you next time, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian subscribe, dan komen di bawah, dan serta share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga dapat manfaatnya dari sharing kita kali ini atau review kita kali ini. Serta nanti kita juga lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang alat yang ada di barbershop, ya. Saya kira itu teman-teman, ada kurang dan kurang mohon maaf. Saya Erwin Jenggot pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.